Saudara Lun calon wakil presiden dari nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno, Rabu meresmikan sekretariat bersama Badan Pemenangan Provinsi Prabowo Sandi untuk Aceh. Sekber BBP Prabowo Sandi untuk Aceh ini berlokasi di kawasan Lamprik, Banda Aceh. Di depan para pimpinan partai koalisi, pendukung, simpatisan, dan relawan, Sandi menyebut kemenangan Prabowo Sandi harus dimulai dari Aceh. Sandi juga menyinggung jasa-jasa Aceh. Menurutnya, Sidoralun, Aceh sudah terlalu banyak membantu negara ini dan saatnya negara kembali membantu merealisasikan apa yang sudah dijanjikan untuk Aceh. Indonesia adil makmur dan kita pastikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama-sama juga dengan Aceh yang maju karena memang sudah saatnya kita maju bersama. Aceh sudah banyak sekali membantu Indonesia. Sekarang saatnya Indonesia kembali untuk membantu bersama-sama merealisasikan apa yang sudah dijanjikan. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.